di stasiun Tambun beberapa pekan setelah switch over. Masih 40. Periksa rekening kembali tiket serta barang bawaan Anda maksimal tidak ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Ada di saat Anda melanggar, tidak saling dorong perhatikan celah dalam dengan kereta, utamakan keselamatan diri Anda. Stasiun Tambun, hati-hati, pintu sebelah kiri akan segera dibuka. Attention doors on the left side will be open. Hati-hati pintu dibuka, attention doors will be open. Dari barat melintas Bangunkarta. Perasaan batas kecepatannya 80 deh. Ini kayaknya lebih nih, banter tenan. Lanjutkan untuk update pasca switch over jalur 34 stasiun Tambun. Terpantau untuk kereta melintas di jalur 4 ini masih taspat 40. Bantalan dan rel di jalur yang lama belum dilepas. Apa yang sudah dilepas untuk per hari ini? Yang jelas adalah tiang sinyal di jalur 34 lama sudah dilepas semua, tidak dipakai kembali untuk tiang-tiangnya. Berikutnya adalah selain tiang-tiang persinyalan di jalur yang lama, 3 dan 4 yang lama, ada modifikasi fitras, yang mana fitras yang lama itu sudah dinonaktifkan, sudah tidak dipakai kembali.
terlihat dengan sudah menghilangnya penyangga fitras di peron Bancik. Teman-teman memperhatikan toh di peron Bancik dulu kan ada penyangga-penyangga fitras yang temporer. Nah sekarang penyangganya sudah dilepas, terus yang fitras warna merah itu juga sudah dicopot. Batas berhenti KRL SF 10 dan 8 digeser ke arah timur. Sementara untuk batas berhenti KRL SF 12 masih sama di paling ujung sana. Di sini baru ngeh saya kalau digeser. Mungkin karena akses mobilitas penumpang yang naik turun ke peron jalur 3 maupun 4 ini lebih cenderung mengumpul di sisi timur, makanya batas berhenti yang KRL SF 10 maupun 8 ikut digeser atau dimundurkan ke arah timur. Nah, jadi sudah saya bilang waktu update sebelumnya, jadi pasca switch over ini masih akan saya cek di sini. Tinggal nanti apa yang terjadi dengan concrete pole yang masih menancap di sisi utara jalur 4 lama itu, akan dimodifikasi juga atau tidak, akankah dilepas juga atau tidak. Soalnya ini katanya sama pengerjaan double-double track Bekasi Cikarang, jadinya akan ngaruh nggak ke yang concrete pole tersebut tadi. Dan oh iya, untuk listrik aliran atas di jalur yang 34 lama juga sudah saya lihat sudah dilepas. Yang menarik adalah nanti ketika saya update lagi ke Tambun, yang dicopot duluan itu bantalan sama rel yang lama atau Bancik terlebih dahulu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi kita tuntaskan untuk update di Tambun ini, meskipun switch over sudah selesai, sudah berlalu. Pokoknya kita pantau sampai ini di bekas-bekas jalur lama ini udah habis ya. Termasuk juga peron Banciknya, dan saya ingin lihat untuk modifikasi fitras ini bagaimana nantinya. Sangat menarik sekali. Kita sambil jalan saja. Oh iya, jam segini ada feeder Tambun ya. Saya baru ingat. Kurang lebih di sini batas berhenti KRL SF 10 maupun 8. Pas di tempat saya berhenti sekarang. Jalur 3. Berarti nanti akan disusul oleh suatu kereta di jalur 4 ini ya. Mie ayamnya tutup. Untung tadi saya ngecek dulu, kalau mie ayam tutup ya udah libur dulu mie ayamnya. Kelihatan kan itu di peron Bancik itu ada yang sudah keroak. Itu dulu bekas tiang penyangga sementara untuk menyangga fitras. Udah dilepas. Ya udah tinggal segini doang fitrasnya, dan ini lucunya adalah nanti fitras yang di situ akan disangga oleh concrete pole atau steel mass. Kalau saya jalan ke ujung sana juga sama aja sih progresnya.
kembali tiket barang bawaan Depok tidak tidak tertinggal jalur 2. Persiapan masuk tujuan Cikarang jalur 2 tujuan Cikarang. Akhirnya saya bisa ngerekam komuter lain masuk di jalur 3 yang baru ini. Mungkin ini pertama kalinya saya dapat kali ya. Di jalur 3 tersedia Kampung Bandar via Pasar Senen. Saya geser di dekat akses tangga di peron 34. Di sini juga terlihat tidak ada satupun yang tersisa untuk fitras dan penyangga yang lama. Nah, ini 4 dari timur ini akan melintas suatu kereta api. Kereta apa ini ya? Gopar. Lintas di jalur 4 masih tas 440. Aduh, Pak. Geser dulu lah, Pak, geser dulu. Aku rekam soalnya. Argo Parayangan. Berarti yang idel kereta Turangga. Batasan kok X-nya cuma 7. Panoramiknya juga sepi. Oke, sekian untuk update di stasiun Tambun. Pasca switch over ini, jadi poin-poin yang sudah kita dapatkan hari ini nanti bisa dicek ulang atau diputar ulang ya. Sekian dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya. Kita bandingkan momen yang paling saya tunggu-tunggu adalah berangkat dari stasiun Tambun dari jalur nomor 3.